It's a normal cigarette. It hasn't been doctored. A cigarette you'd buy over the counter, any drugstore, tobacco shop. That's exactly right. Magazine stand, a cigarette. There you go. Thank you. You don't mind if I smoke, do you? No. That's the end of the act. Oh. Now, how many is that? Is that the fourth? You have four going now? You have three in there and one? The World Health Organization is not exaggerating when it says tobacco use is one of the biggest public health threats the world has ever faced. But each year, according to the WHO, at least 7 million people, or one in every 10 adults around the globe, dies of a smoking-related disease. Unless a patient has some sort of pain or perhaps blood in the urine, it may not come to their attention. Now, of course, smoking is bad for you. And take a look, actually, at some figures. In 2015, 16 million people said they smoked on a regular basis. That is a third of the population. If you look at neighboring Germany, Spain, and Belgium, it's about a quarter of the population. Italy and the UK, it's about a fifth. In the US and Australia, it's a lot lower. It's about 15%. Right. Assalamualaikum semua orang. Apa kabar semua? Aku harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat hari ini dan hari-hari yang seterusnya. So, seperti yang kena maklum dengan kita, negeri Sabah, negeri kita yang tercinta ni, kes COVID semakin hari semakin meningkat. So, aku harap kamu semua, kalau tidak ada urusan yang penting, kamu stay di rumah, jangan keluar. Alright, kita punya tanggungjawab juga tuh untuk mengawal jangkitan COVID ni. Jangan sampai semua kita dijangkiti oleh COVID-19. So, hari ini aku akan cerita mengenai rokok. Sebagaimana yang kita tahu, rokok ni sebenarnya adalah satu benda yang boleh mendatangkan keburukan kepada diri kita. Tapi rokok ni sudah menjadi kebiasaan, malah menjadi sebahagian hidup kepada seseorang perokok tegar. Suatu ketika dahulu, aku juga adalah seorang perokok tegar. Tapi bila sampai satu tahap, terdetik di dalam hati ini yang aku tidak mahu merokok lagi, dan alhamdulillah aku berjaya berhenti 100% dan tidak merokok semula. Jadi tujuan video yang aku buat pada kali ini ialah sedikit mungkin perkongsian daripada aku yang juga dulu seorang perokok tegar, untuk membantu individu-individu yang ada di luar sana yang masih merokok, perokok tegar, tapi berniat untuk berhenti tapi tidak dapat berhenti sepenuhnya. So, perkongsian aku ni mungkin boleh menjadi sedikit sensitif kepada perokok-perokok yang ada di luar sana, sebab cara aku berhenti merokok ni bukanlah berpandukan tips yang biasa kita dengar, tapi lebih kepada kesedaran. Kesedaran inilah yang menggerakkan hati aku untuk terus kuat berhenti merokok. Kalau kau nak berjaya buat pakai ni, kau cuba pakai ni. So, kesedaran aku yang pertama ialah mensyukuri nikmat Tuhan. Benda ni aku start faham bila aku selalu buat benda yang aku suka dan aku berjaya, dan aku terfikir, andai kata benda yang aku usahakan ni, benda yang aku suka ni, terhenti tiba-tiba apabila aku mula sakit. So, bila aku faham yang aku dianugerahkan kesihatan setiap hari, dan tubuh badan yang diberikan kepada aku ni berfungsi dengan baik,
So aku kena kekalkanlah kesihatan yang diberikan kepada aku ni. Dan start daripada sana aku tinggalkanlah tabiat merokok ni. Sebab kita pun tahu merokok ni sebenarnya mendatangkan bahaya kepada diri kita. Dia benda ni tidak instan, dia tidak secara terus, dia dalam jangka masa panjang. So itulah kita akan terus merokok sebab sakit tu akan datang kemudian. So so kalau kau sudah tahu kau akan sakit pada satu hari nanti, kau mau teruskan kah? Tidak kan? So setelah daripada sana aku tinggalkan tabiat buruk ni. Kesedaran aku yang kedua ni ialah aku upayaan otak. Apa yang aku faham tentang keupayaan otak ni, setiap hari kita ni tidak lari daripada membuat satu perkara dan membuat satu keputusan yang betul. So macam mana yang kita sedia maklum juga, sekali lagi yang kandungan daripada rokok ni ialah kandungan yang tidak diperlukan oleh badan. Dan kandungan-kandungan ini dia akan memberi kesan yang tidak baik kepada organ-organ dalaman di dalam badan kita ni. So secara langsung benda ni pun akan bagi kesan yang tidak baik kepada otak kita. Dan secara ringkasnya kita tahu sudah yang merokok ni tidak betul, tapi disebabkan hari-hari kita meracuni otak kita ni untuk terus merokok. Dan sebenarnya otak kita tidak sudah berupaya mengambil satu tindakan yang betul, ataupun dia tidak sedar sudah yang perkara yang kena buat tu sebenarnya tidak bagus. Jadi kalau benda ni pun, kalau perkara yang senang ni pun kita tidak dapat sedar sudah disebabkan otak kita ni cukup tercejas oleh kesan daripada rokok ni, macam mana dengan keputusan-keputusan yang lain yang perlu kita buat? Marshall Mathers, some of you may know him as Eminem, but he's going to join the Saturday Night Crew with our music intro starting next Saturday night. But folks, I want to take you to the world premiere. Marshall, when you did that? Yeah, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. Jadi aku perlu keupayaan otak yang bagus dan kesihatan otak yang bagus. So merokok adalah tidak untuk aku. So aku akan hentikan video ni di sini, dan aku rasa lagi sesuai kalau aku pecahkan video ni ke mungkin beberapa bahagian, sebab nanti satu video akan menjadi terlalu panjang. Sekarang pun sudah 8 menuju ke 9 minit. So kepada penonton yang berjaya menonton sampai habis video ni, terima kasih, dan mungkin kita akan jumpa lagi ke bahagian yang seterusnya.